No matter what. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya. Ini sekelas berapa orang ya? 27. 27. Bisa dimulai? Ini kode kelasnya siapa? Ketua kelasnya Freya bukan? Ketua kelas. Halo. Indah, Pak. Indah, Pak. Indah. Indah. Cowoknya berapa di sini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lupa absen ya linknya ya. Baik, Pak. Ini dianggap kuliahnya Pak Zen ya. Pak Zen, tapi saya ngisi juga di sini. Gimana, udah dilihat kecelakaan kerjanya videonya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah didiskusiin enggak? Udah. Sama kelompok kan, Pak? Iya, kelompok. Sudah. Ada tapi kendala? Pak, ada yang video ke-6, Pak. Yang apa? Yang tentang ini ya. Peleburan ya? Iya. Itu gambar besi melebur ya, Pak? Iya, itu udah cetak sih sebenarnya. Karet loh, Pak. Udah cetak sih, udah cetakan, cuman ini masih panas gitu loh. Oh, berarti itu kayak besi betul-betul panas gitu kan, Pak? Iya, kayak tisu itu loh. Tisu kan, kok tisu kan kertas, tapi ini baja, baja. Baik, Pak, baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan kuliah nanti ya. APD mengenai, bukan APD, apa? Safety sign. Ini Pak Zen bisa record nggak ya? Di record, Bapak. Siap, mantap. Saya kasih linknya untuk bisa diupdate di YouTube dari Tompo ya. Karena banyak tentang pembelajaran materi, jadi teman-teman mungkin bisa di kuliah Pak Zen juga kok. Iya, jadi di mata kuliah Pak Tompo banyak guys. Silakan dikunjungi. Guys, ini logistik ya. Sama ya, 1945 ya. Bentar lagi. Sama ya, 1945 ya. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.
Semoga sehat selalu ya. Nah, ini saya akan membagikan materi mengenai penyakit akibat kerja. Jadi sebelumnya itu kan kecelakaan kerja ya. Nah, ini kecelakaan kerja, kemudian ada penyakit akibat kerja. Nah, saya sharekan ini juga. Nanti saya kasih ini ya, waktu untuk bertanya ya. Nah, jadi kaitannya dengan ini ya, pembangunan terutama di industri ya. Jadi ada positif sama negatifnya. Nah, positifnya yaitu kualitas hidup meningkat ya, peningkatan pendapatan ya, GDP ya, GDP, kemudian pendapatan daerah. Nah, tapi ada dampak negatif, contohnya ya kecelakaan, penyakit akibat kerja, pencemaran ya, lingkungan ya, dan lain-lain. Nah, kalau kesehatan kerja itu aspek unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja. Jadi bukan hanya keselamatan, tapi juga kesehatan ya. Baik itu secara langsung sama tidak langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Jadi kalau ILO itu International Labour Organization, kalau WHO itu World Health Organization. Jadi ya, saling terkait. Kalau ILO ada juga menyinggung kesehatan ya. Nah, kalau WHO ini memang kesehatan ya. Tetapi juga ILO ini menekankan juga keselamatan, terutama keselamatan. Nah, tujuannya apa sih kesehatan kerja itu? Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan ya. Tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Mudah mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan karena kondisi kerja. Setelah itu melindungi tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan tersebut ya. Jadi misalnya pekerjaan yang spesifik itu nanti ada efek kesehatan juga. Kemudian menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik atau faal ya, faal fisik, tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, kesehatan itu bukan hanya terkait secara fisik, tapi juga secara psikologis. Nah, jenis-jenisnya di ini ya, ada beberapa penyakitnya. Ada occupational disease atau penyakit akibat kerja atau ini ya, PAK ya disebutnya. Kemudian ada work related disease. Nah, ini sama juga sama-sama kayak PAK, akan tapi ketika ada hubungannya kerja, hubungannya kerja dan mengakibatkan lebih parah, nah itu work related disease. Kemudian general disease ya secara umum. Nah ini ya bedanya. Jadi general disease itu penyakit umum macam-macam. Nah work related disease misalnya asma, TBC, hipertensi. Jadi penyakit berhubungan terkait dengan pekerjaan, namun bukan akibat karena pekerjaan. Akan tapi bisa diakibatkan oleh yang lain. Akan tapi kalau misalnya kalian kerja di sana, jadi akan lebih memperparah. Gitu. Kemudian ada occupational disease. Nah, penyakit ini benar-benar akibatnya dari pekerjaan. Ya. Jadi itu sumbernya itu spesifik. Misalkan ya, pekerja tambang nanti ada akumulasi debu di paru-paru. Nah, itu termasuk PAK ya, penyakit akibat kerja atau occupational disease. Nah, di Indonesia istilahnya ya, jadi penyakit akibat kerja ya, ada penyakit timbul karena hubungan kerja. Nah, prinsipnya itu kedua penyakit adalah sama. Akan tapi ada katanya beda ya di sini. Nah, ini ada tapi ini ada update terbaru ya yang untuk yang Kerpres 93 ini. Jadi ada saya uploadkan yang terbaru. Aman, kalau yang kalau foto Kerpres. Ini. Ya. Dan nanti bang Kopi ya, apa namanya? Bahasa Inggris berarti. Lu gitu gas. Ya. Nah, silent ya. Silent. Nah, ternyata di lampiran itu ada beberapa penyakit yang terkait dengan penyakit akibat kerja. Nah, apa yang di cover ya?
Nah, ternyata di PAK ini ya, penyakit akibat kerja ini yang dapat dikompensasikan. Nah, dikompensasikan ini sebagai cacat. Nanti saya kasih contoh satu studi kasus ya. Nah, untuk yang work-related disease itu bisa saja, akan tapi ini berkaitan dengan ini ya, tergantung asuransi yang dipakai. Kalau BPJS ya, kalau PAK itu di BPJS ketenaga kerjaan. Itu. Tapi kalau misalnya ada BPJS kesehatan, berarti mungkin yang cover work-related disease ini. Seperti itu. Kemungkinan ada. Atau juga perusahaan itu double insurance. Ya. Perusahaannya Bonafit. Nah, itu bisa di-cover juga untuk masalah ini. Nomor 2 ini. Nah, occupational disease ya, the relationship to specific causative factors at work has been fully established and the factors concerned can be identified, measured, and eventually controlled. Jadi itu ya, beda dengan yang work-related disease. Ya, may be aggravated, accelerated, or exacerbated by workplace exposure. Jadi kalau misalkan yang work-related disease ini cenderung ke kalau misalkan kerja di sana itu akan memperparah. Nah, diagnosisnya itu ada sendiri, yaitu dokter spesialis okupansi ya, atau memang spesialis penyakit akibat kerja. Kalau di ini kan SPOK, jadi dokter perusahaan yang spesialis ini penyakit akibat kerja. Nah, ini update-nya ya. Sebelumnya itu ada Permenaker nomor 1 tahun 81 mengenai PAK, kemudian ada Kepres RI nomor 22 tahun 93 mengenai PAK. Nah, ini ya kalau di summary-kan bahwasanya kalau PAK itu hanya populasi tertentu saja. Jadi satu perusahaan itu ya spesifik satu orang itu saja. Satu perusahaan itu aja ya. Tapi yang work-related disease itu mungkin bisa diderita atau di ini ya, dialami oleh penduduk secara umum ya. Kemudian penyebab spesifik kalau yang PAK, kalau yang work-related disease itu penyebabnya multifaktor ya. Kemudian pemaparan di tempat kerja mungkin merupakan salah satu faktor. Nah, itu yang work-related disease ya. Kalau yang PAK ya, adanya paparan di tempat kerja merupakan hal yang penting ya. Jadi itu spesifik. Nah, PAK ini makanya seringkali ditemukan di perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan kimia ya, yang terkait dengan kimia dan beberapa ini ya, material ya, material yang mengakibatkan akumulasi di paru-paru ya. Kanker itu termasuk ini ya, PAK juga. Seperti itu. Nah, tercatat dan mendapatkan ganti rugi kalau PAK. Tapi kalau yang work-related disease seperti yang saya katakan ya, mungkin tercatat dan mungkin dapat ganti rugi itu. Tergantung insurance-nya itu yang digunakan apa. Nah, ini ada beberapa Permenaker yang update ya, karena ini sudah 2000-an itu di learning saya update juga. Ada yang di Permenkes, Permenaker, kemudian peraturan presiden ya. Nah, ini sebelumnya kan jam sostek, sekarang BPJS. Nah, kemudian faktor penyebab penyakit akibat kerja itu ya, fisik, kimia, biologi, fisiologi secara fisik ya, ergonomi ya. Ergonomi, nanti kita membahas ergonomi dan contoh-contohnya ya. Kemudian golongan mental atau psikologi. Nah, fisik ya, kebisingan ini sering terjadi, suhu, kelembapan, kecepatan aliran udara ya, vibrasi, radiasi gelombang, elektromagnetik, kemudian tekanan udara atau atmosfer. Kemudian kimia itu apa? Gas, uap, debu. Nah, debu ini bisa kaitannya dengan juga fisik, akan tapi ada beberapa material yang berbentuk partikulat itu
di faktor kimia terus di sini ya. Ah, faktor biologis, bakteri, virus, tumbuh-tumbuhan dan hewan ya. Kalau yang sekarang ini yang ini ya lagi pandemi itu virus. Kemudian faktor fisiologi, sikap dan cara kerja, jam kerja dan istirahat. Kemudian faktor mental ya, suasana kerja, hubungan antara karyawan dan pengusaha, pemilik kerja dan lain-lain. Nah ini bisa juga bisa kombinasi dari ini, dari beberapa faktor ini. Nah contoh-contoh ya, misalkan ya, misalkan penerangan yang kurang cukup ya, termasuk kegaduhan ya, kebisingan ya, gas-gas dan uap diserap lewat pernafasan itu termasuk juga. Debu-debu yang dihirup, kalau misalnya di pekerja tambang ya, kalau baik itu yang pekerja tambang open space atau closed space atau di dalam dalam ruangan ya, ruangan maksudnya itu di dalam underground itu termasuk resiko tinggi untuk yang pemaparan debu. Kemudian ada juga parasit ya. Ini secara biologis, kemudian sifat benar yang salah mengurangi hasil kerja. Nah ini termasuk kebanyakan di perkantoran ya. Kemudian hubungan kerja yang tidak sesuai dengan penyebabkan kerja lamban atau setengah-setengahnya. Termasuk yang secara psikologis. Nah faktor fisik contohnya ini ya. Nah contoh penyakit akibat kerjanya ya. Ada yang getaran lokal ya. Lokal itu di tangan, itu tool hand vibration. Ya. Misalkan menggerinda. Ada ini ya. Kemudian ada getaran seluruh tubuh, whole body vibration, berarti keseluruhan. Misalkan mengemudi traktor. Itu ada penyakitnya ya, ada low back pain ya, LBP namanya. Ya. Tulang belakang sakit atau low back pain, ya. Back pain ya. Kemudian motion sickness. Motion itu gerak ya, jadi berasa kalau misalkan setelah bekerja itu merasa bergetar-getar itu masuk juga. Nah kebisingan ada juga yang occupational deafness itu ketulian. Nah misalkan non auditor ya, gangguan emosi, gangguan tidur ya, ini setelah bekerja itu mengalami seperti hal tersebut. Nah ini ada beberapa yang debu, gas, uap, fungus, larutan. Nah, kemungkinan besar itu bisa mengakibatkan kanker juga di sini. Akumulatifnya itu beda-beda. Nah, ini untuk biologis ya. Biologis, bakteri, virus, jamur, cacing, serangga, tumbuhan ya. Ini yang saya katakan ini low back pain ya, fisik. Yang secara fisik ya itu juga ditemukan di faktor fisiologis ini. Itu. Nah untuk faktor psikologis ya, managerial illness ya, ini pemimpin yang serem ya. Nah, ada istilahnya the wrong man in the wrong place gitu ya. Kemudian tidak dapat bekerja sama ya. Itu juga accident proneness, ada kecenderungan kecelakaan ya. Absent mindedness ya, kesungguhan berpikir, work turnover and lekas jenuh, tidak pekerjaan. Nah, kalau di perusahaan ada strategi SDM ya, di departemen SDM itu siap berapa tahun sekali itu rotasi ya. Itu kebijakan dari perusahaan tertentu ya, jadi nggak satu perusahaan. Kok misalkan memang concern terhadap SDM, pastinya juga mempertimbangkan ini. Nah, kenapa sih penyakit akibat kerja itu rendah untuk dilaporkan? Yang pertama itu ketidaktahuan dalam menegakkan diagnosanya. Jadi yang mendiagnosa ini siapa? Ada dokternya enggak? Dokternya kompeten enggak? Itu yang menjadi masalah. Kemudian perusahaan khawatir terhadap ganti rugi. Boro-boro kecelakaan kerja. Nah ini ada juga lagi penyakit akibat kerja.
Kemudian yang seringkali ditemuin itu hambatan-hambatan teknis dan administratif. Nah, hambatan teknis dan administratif ini hanya orang tertentu saja yang tahu, ya, nggak semuanya. Jadi ketika sebenarnya ada prosedurnya di BPJS ya, akan tapi secara teknis dan administratifnya ini mesti birokrasinya itu diputar-putar. Nah, itu yang agak sulit juga. Nah, kesukarannya itu apa dalam mendiagnosanya? PHK itu relatif, jadi sulit ditegakkan diagnosanya. Karena banyak PHK itu gambarannya mirip penyakit umum, bahkan ada yang kaitannya dengan relate disease yang tadi ya, penyakit berkaitan dengan kerja. Nah, berbagai PHK ini mempunyai waktu inkubasi yang lama. Inkubasi itu secara akumulasi ya. Jadi bukan hanya langsung secara serentak atau tiba-tiba itu enggak. Jadi misalkan berapa tahun, 10 tahun baru kerasa itu tuh. Nah, kebanyakan PHK seperti itu. Kemudian kurangnya sarana bantu untuk mendiagnosa PHK ya. Sarana fasilitas itu juga masuk ya. Kemudian kurang training atau kemampuan dokter untuk mendiagnosa PHK ya, kurang kompeten ini ya. Nah, kalau dilaporkan ini teori iceberg ya. Nah, PHK ini dikenal sebagai penyakit yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Akan tapi dalam proses daerah yang tidak dilaporkan itu, misalkan ada upaya mantik, namun hubungan akibatnya timbulnya penyakit tidak jelas, kemudian ada gejala, tapi nggak ditindaklanjuti. Ada paparan, gejala penyakit nggak ada. Nah, makanya itu kebanyakan penyakit akibat kerja itu yang tadi, itu sifatnya kebanyakan itu menaun. Seperti itu. Nah, ada yang tanya kan di sini? Ada yang tanya kan? Saya kecepetan ya. Ada yang tanya kan? Chat. Ada yang tanya kan yuk? Kalau enggak saya lanjutkan ke studi kasus. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Saya langsung ke studi kasus. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di presentasi sebelumnya itu ada yang saya terangkan ya. Yang general ya. Jadi yang penyakit umum, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja ya, terus ada lagi yang ini ya, penyakit hubungan kerja ya yang tadi. Jadi itu di BPS bahwasanya ada 128 juta angkatan kerja, tapi ada potensi di pekerjaan itu ada potensi. Jadi setiap tempat kerja itu ada potensi bahwasanya terkait dengan keselamatan, kesehatan, kemudian lingkungan. Nah, setiap tahun 2,34 juta orang meninggal ya. Akibat ini PHK dan kecelakaan kerja. Nah, kalau digambarkan bahwasanya setiap 15 detik itu 153 pekerja mengalami kecelakaan kerja ya. Kalau Kemenaker ya, Kemenaker itu kecelakaan kerja itu 105.182 kasus ya. Lumayan besar ya.
Kemudian korban meninggalnya 2000-an. Akan tapi di Bali ini bukan hanya kecelakaan kerja, tapi juga kecelakaan lalu lintas juga termasuk. Gak besar ya. Di luar pandemi ya ini ya, di luar pandemi. Kemudian penyakit pada pekerja ya, menurut Kemenkes ya, jadi penyakit umum itu ada hampir 3 juta kasus. Kemudian yang penyakit berkaitan kerja itu hampir 450 ribu kasus. Nah ini yang di yang sebelumnya, yang presentasi sebelumnya ya. Jadi itu dilaporkan PAK, akan tapi yang di bawahnya ini ya, berobat tapi tidak terdiagnosis PAK. Ada gejala, tidak berobat. Ini kaitannya kok misalkan ini yang tadi ya, ada tidak ada gejala, tidak berobat. Ada paparan, ya, tapi nggak ada gejala. Makanya penegakan diagnosis PAK ini masih sangat jarang. Ya, nah ini yang tadi ya, kompetensi dari dokter ya dalam mendiagnosis PAK. Nah, stereotype buruk untuk perusahaan. Jadi image perusahaan itu makin jelek kalau misalnya ada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini untuk tipikalnya diagnosis PAK ya, jadi Permenkes nomor 56 tahun 2016. Yang pertama itu menegakkan diagnosis klinis ya, secara klinis ya. Kemudian menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Yang ketiga itu menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Yang keempat itu menentukan besarnya pajanan. Yang kelima itu menentukan faktor individu yang berperan ya. Kemudian menentukan pajanan di luar tempat kerja yang tidak ada kaitannya dengan tempat kerja. Kemudian menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, vonis diagnosis penyakit akibat kerja ini ditugaskan di dokter yang spesialis okupansi, SPOK ya. Contoh kasusnya ini, misalkan laki-laki 43 tahun ya, ini operator di bagian penyelupan vaselin. Ini bahan kimia ya. Kemudian keluhan batuk dan berat badan turun 10 kg. Jadi masa kerjanya 23 tahun ya, bahan baku asbes putih ya, asbes putih. Nah, riwayat TB, TB itu tuberkulosis 10 tahun yang lalu dan sembuh. Berarti ini riwayat penyakit penyerta. Nah, contoh ya, misalkan diagnosis klinis, misalkan ini ya, kok misalkan CT scan toraks ya ada. Nah, ada namanya spirometri. Tahu nggak spirometri? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ada? Nggak tahu. Nah, kalau spirometri nggak tahu. Gak tahu ya? Gak tahu, Pak. Gak tahu. Biasanya ada medical check-up gak? Biasanya medical check-up-nya... Paru-paru ya? Ya, paru-paru ini ya. Spirometri itu alat untuk mengetahui volume yang dihirup sama volume yang dihembuskan. Itu. Jadi kalau misalnya diagnosisnya paru-paru itu volumenya misalkan 100% ya. Nah, itu nanti di spirometri tahu bahwasanya kekurangan volume itu berapa. Nah, ini biasanya dilakukan biasanya MCU, medical check-up. Kalau spesifik di pekerjaan tertentu pastinya nanti kalau medical check-up-nya itu memakai spirometri. Gitu. Ini istilah medis ya, istilah medis. Ya, ini sebagai gambaran saja bahwasanya gimana sih tata laksana untuk diagnosis PAK ini.
Nah, kalau secara CT scan ya, di, yang bisa diinikan kan dokter ya, dokter. Bahwasanya sesuai dengan gambar asbestosis tidak dapat nongsol pada kedua paru. Kemungkinan ya. Nah, contoh ya, misalkan ini ya, langkah pertama itu berlaku penegakan diagnosis klinis ya, secara fisik, penunjang ya, penunjang anamnesa ya. Jadi misalkan ada gejala seperti ini yang tadi ya, batuk, berarti ini nanti spesifik ke paru. Kemudian menentukan panjangan di tempat kerja. Proses produksinya bagaimana? Proses produksinya seperti ini. Akan tapi di sini ada bahan baku, misalkan bahan baku atau residu-residu ya. Atau misalkan dari proses produksi itu pasti ada, misalkan ada serat atau istilahnya debu. Nah, itu proses mana yang mengakibatkan si operator ini terpapar. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga itu menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Jadi itu mematchingkan antara yang pajanan dengan diagnosis klinis. EBM itu evidence based medicine di sini. Nah, kemudian langkah empat menentukan besarnya pajanan asbes kualitatif. Nah, pajanan yang tadi tahu kan ya pajanannya oh ternyata di sini. Nah, diukur lagi di tempat kerja tersebut, kemudian secara kualitatif. Misalkan pengamatan cara dan prosesnya. Oke, udah. Kemudian pengamatan satu lingkungan kerja, satu atap. Misalkan bagaimana lingkungan kerjanya? Misalkan ada ventilasi enggak untuk pengeluaran si ini residunya. Kemudian lama kerjanya berapa lama ya? Kemudian masa kerja termasuk ya. APD yang digunakan. Nah, APD ini juga termasuk alat pelindung diri. Ternyata memakai masker kain biasa seperti ini. Nah, ini berarti enggak optimal ya dalam melakukan pelindungan diri. Nah, secara kualitatif ini diukur ya, diukur. Saya ini pernah ukur debu ya di Kalimantan. Ternyata besar juga banyak. Nah, tapi ini debu asbesnya ya. Nah, ini ada NAB. NAB itu nilai ambang batas. Nilai ambang batas ya. Secara Permenaker/TRAS nomor 13 tahun 2011. Tapi ini udah diganti di yang baru itu peraturan yang terbaru tahun 2018. Itu dimampatkan jadi satu ini. Gabungan dari Permenaker/TRAS nomor 13 tahun 2011. Nah, ternyata ini melebihi NAB kalau misalkan asbes ya. Sekitar sini ya. Tuh. Nah, ternyata ada yang melebihi nilai ambang batas. Dari nilai ambang batas ini, nah ini ada ini. Jadi secara range itu ada yang dikurang dari di bawah NAB, nilai ambang batas ya, ternyata ada pengukuran juga di atas NAB. Nah, secara diagnosis nih, ya, langkah keempat ini menentukan besarnya pajanan asbes. Nanti ya, langkah keempat ini. Menentukan besarnya pajanan, baik itu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kelima ya, menentukan faktor individu yang berperan terhadap timbulnya penyakit. Apakah pekerja tersebut ada merokok? Enggak ada. Oke, enggak ada. Ya, ada penyakit keluarga? Enggak ada ya. Alergi ada enggak? Ya. Kemudian riwayat atopi ada enggak? Enggak ada. Kemudian penyakit penyerta ternyata. Kalau yang sekarang istilah kerennya apa? Comorbid ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah keenam. Menentukan pajanan di luar tempat kerja. Jadi misalkan ya berkaitan dengan ada pajanan lain enggak? So, ini ya. Di luar
luar tempat kerja, misalkan hobi, pekerjaan rumah, dan pekerjaan sampingan. Nah, itu juga diteliti juga. Nah, di final ya, penentuan diagnosis ini dilakukan oleh dokter yang spesialis ya. Untuk dokter misalnya spesialis penyakit akibat kerja. Tuh. Nah, melapornya gimana? Melapornya. Nah, ini jadi ada karyawan perusahaan. Kemudian ini ya dibantu dokter spesialis okupasi. Okupasi ya, okupasi. Nah, ini ya penyakit akibat kerja. Untuk diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, yang proses ini, yang diagnosis ini ya, yang 7 langkah tersebut. Nah, kemudian didapatkan ya bahwasanya karyawan tersebut kena PHK ya. Nah, nanti perusahaan tersebut ini melapor ke BPJS Tenaga Kerja. Tuh. Jadi berupa juga membawa dokumen-dokumen juga dan formulir penyerta di BPJS. Nah, BPJS-nya melapor ke Disnaker ya, Disnaker. Kok di sini di Bogor ya. Kemudian Disnaker meminta pertimbangan dokter penasehat ya. Kemudian dokter penasehat menyetujui sebagai PAK ya. Kemudian penetapan PAK oleh Disnaker. Nah, kemudian nanti BPJS membayar untuk klaim asuransi. Itu. Kelihatannya mudah ya, ini prosesnya secara flowchart, tapi ini pasti ada lika-likunya di sini, terutama nah, di sini. Makanya banyak karyawan atau perusahaan itu tidak melaporkan PAK di sini. Nah, ini formulirnya ya, formulir pertama ini ada formulir ini ya, yang tahap pertama ini. Nanti saya kok contohkan. Nah, contoh yang di kasus tadi ya, ini di Permenaker Trans nomor 25 ya, tahun 2008 ya, penilaian kecacatan ya. Ini khusus yang ini ya, khusus yang paru-paru ya. Oh, untuk yang punya cacat yang lain itu beda penilaiannya ya. Misalkan ini ya, ringan. Jadi di spirometri itu didapatkan VFV satunya 2,39. Berarti sudah ini ya berkurang ya. Berarti kalau dicacat dikonversikan cacatnya itu 25%. 25%. Nah, setelah itu dimatchingkan di peraturan pemerintah RI nomor 44 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, kecelakaan kerja. Nah, yang PAK ini termasuk yang kecelakaan kerjanya diinkut di hitungan di kecelakaan kerja. Ini kan tadi berapa persen? 25% ya. Nah, 25% itu istilahnya di sinilah, tapi dimasukkan di sini ya, supaya nanti ini ya range-nya itu tercover di sini. Dapatlah pengalian 20. Jadi kalau misalkan disantunkan cacat fungsi ya, jadi persentase sesuai tabel yang tadi ini 20 dikali 80 kali upah sebulan. Misalkan upah sebulan ya, gaji pokoknya 3.570 ya, bla bla bla. Jadinya dapatnya segini, 57 juta. Itu. 57 juta. Itu untuk yang santunan. Itu. Nah, Anda istilahnya JKK ya, jaminan kecelakaan kerja. Kalau JKM itu, nanti yang tadi. Ada yang jaminan kematiannya. Ini yang termasuk yang JKK. Ada yang tanya kan di sini? Ada yang tanya kan nggak? Halo, nggak ada orang ya? Halo, halo. Ayo,
siapa yang ingin bertanya? Ya, tidak. Halo? Gak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini kalian ada yang kesalahan kerja gak? Gak ada kan? Enggak, Pak. Semoga enggak. Semoga enggak. Penyakit akibat kerja ada? Enggak ada juga sih, Pak. Ada, Pak. Sakit hati. Sakit hati. Iya, Pak. Pas terima gaji sakit hati, Pak. Berapa emang? UM 4 jutaan ya? Dapatnya? Kurang, Pak. Oh, kurang. Berarti di bawah UMK ya? Ketawa nih. Nah, ini yang saya katakan ya, ini ya peraturan pemerintah ya tahun 2015 44. Ini flashback lagi mengenai kecelakaan kerja lagi. Ini ada beberapa yang saya mention ya di sini. Ini yang tadi ya. Ini presentasinya. Nih, cacat sebagian fungsi. Itu. Kalau nanti kerjanya sebagai HRD ya, mungkin nanti urusannya seperti ini. Jadi klaim insurance juga termasuk. Nanti kerjasama dengan departemen ketiga. Itu. Nah, ada ya ini jaminan kecelakaan kerja ya, manfaatnya terkait ini. Nah, santunan ya, santunan. Beda dengan pengobatan. Beda ya. Jadi dapat pengobatan, kemudian ada santunan. Terus terang kalau saya belum detail untuk yang omnibus law ya. Karena nanti ada keterkaitannya dengan K3, keselamatan kerja. Keselamatan kesehatan kerja. Tuh. Besar nggak 57 juta yang tadi? Besar nggak? Halo? Besar, Pak. Besar. Besar ya, tapi saya nggak mau ini ya, mengorbankan organ saya untuk cacat itu. Gitu. Nah, sebelum peraturan ini ya, itu banyak orang-orang, misalnya di pekerja ya, terutama operator itu ini, memotong tangannya sendiri. Ada itu kasus. Paham enggak maksud saya? Paham, Pak. Demi mendapatkan upah. Ah, enggak apa-apa, potong satu. Tinggal dikaliin aja ini berapa ini. Nih, dengan kanan dari sendiri bahunya. Cacat kan? Kalau dipotong, kepotong kan cacat. Gitu. Terus enggak bisa kerja dong, Pak. Nah, tergantung nanti cacatnya kayak gimana. Itu. Pak Jai mau coba nggak tuh, Pak? Nah, ini di ini ya Permenaker nomor 44 tahun di peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah. Nomor 4 tahun 2015. Ada JKM, ada JKK. Ini ya kok hitung-hitungannya ya. Lampir. Mana? Ini ya, pengali presentasinya itu. Itu. Nah, untuk yang ini kan kecelakaan kerja ya. Tuh, saya sharekan yang fokus ke PAK. Fokus ke PAK ya. Banyak ya peraturannya. Peraturannya itu kalau K3 ya, itu tebel segini lah. Tapi ya nggak usah dihafal. Tapi di searching aja.
Nah ini yang diagnosis benar-benar yang cacat karena kecelakaan dan mungkin aku bekerja. Bentar saya kasih contoh. Yang tadi itu asbestosis ya. Ada yang tanya kan enggak? Sambil ini saya cari. Nah ini nih, yang tadi. Jadi yang hasil spirometri ya, tadi kan 2,3 sekian-sekian. Jadi persentase cacat fungsinya 25%. Tuh. Ada yang tanya kan? Ini baru enggak? Filmnya. Baru, Pak. Nah, jenis-jenisnya banyak ya. Saya kasih contoh satu penyakit akibat kerja ya. Nah, ini. Contoh ya. Kelihatan nggak? Nah, ini ibaratkan ini paru-paru ya. Nah ini penyakitnya ya, pneumokoniosis ya. Nah ini akibat kumulatif di ini ya, pekerja tambang. Ini debu biasanya. Itu. Nah kalau asbestosis ini asbest. Ada juga silika ya, silika, silikosis. Ini ya, debu silika. Nih, di sini kan ada tambang, pertambangan. Pertambangan itu boksit, boksit. Kalau nggak salah di Bintan. Itu. Kok di Batam banyak kan industrinya itu semikonduktor. Kok tambang itu di mana? Bukan Bintan, apa ya? Tanjung Batu itu apa? Tanjung Uban, Pak. Bukan. Karimun, Karimun. Wah, Karimun ada. Ya itu. Ngarang. Siapa itu Ngarang? Faisal. Ada yang tanya enggak? Ada nggak? Ayo Kak Tivan, Kak Tivan. Jelas kuliah saya? Jelas. Halo? Iya Pak, jelas Pak. Itu tadi ya, kalau secara summary, dengan PAK. Nah, ini materinya PAK ya, ada work related disease related work ya, jadi penyakit berhubungan dengan kerja ya, kemudian ada yang general disease. So, nah, saya terangkan juga tadi mengenai tahapan untuk diagnosisnya, kemudian untuk klaimnya, klaim di BPJS. Cara garis besar. Tuh. Memang kalian logistik ya, logistik. Nah, kalau saya ngajar di AB ya, itu ada kaitannya dengan ini ya, apa? SDM biasanya, HRD ya. Nah, ada beberapa itu yang alumni AB itu yang HRD. Nah, ada kaitannya dengan pekerjaannya juga kaitan dengan klaim insuransi itu. Nah kalau di logistik apa
Nah, biasanya itu nanti ada katanya di ergonomi. Misalkan mengenai manual handling, ya, di pengangkatan secara manual. Terus di warehouse. Ada juga yang di warehouse-nya itu bahan baku, ya. Nah, kalau saya dulu pengalamannya di bahan baku pupuk. Nah, itu ternyata banyak debu. Nah, itu terkait dengan, ya, ya mengenai logistik lah itu. Ada juga di ini ya, perusahaan kertas itu ada pulp, bubur kertas itu. Ada yang tanya kan nggak? Nggak? Udah? Nggak Pak. Oke. Jelas ya untuk materi ini, materi berikutnya mengenai teknik identifikasi bahannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Sehat-sehat ya, juga, Pak. Terima ya. Kasih, Pak Zeng. Semuanya, Pak. Bungkus, Pak. Ya. Oke. Saya undur diri ya. Terima kasih. Iya, makasih, Pak. Si, Pak. Terima kasih, Pak.